Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami di Radio Sindiran Sindidon dan tentunya Pak Adi selalu berharap Anda diberikan suatu kesehatan, keberkahan dan rezeki yang berlimpah ruah di manapun Anda berada. Baik Anda yang di dalam negeri maupun yang sedang merantau di luar negeri ya. Tentunya demi menggapai masa depan yang lebih gemilang begitu Bro. Sukses selalu buat Anda semuanya. Oke. Okay. Oke okay, pada kesempatan ini kita akan bahas sebuah tulisan dari Special Word. Oh sorry dari Kompasiana ya pada judul Raja Salman bertemu Ahok FPI meradang. Ya ditulis dari Special Word oleh Ahmad Rizal. Heboh adalah kata yang dapat menggambarkan kedatangan Raja Salman. Bagaimana tidak, bahkan jauh hari sebelum kedatangannya, Raja Arab, raja negara Arab itu sudah membuat gempar masyarakat Indonesia. Antusiasme menyambut kedatangan itu seolah tidak dapat dibendung, hampir setiap orang membicarakan rencana kedatangan Raja Salman juga dengan sederetan pangeran Arab yang dibawanya kedatangan raja dan pangeran Arab ke Indonesia jelas telak sorry jelas telah membuat masyarakat Indonesia gagal fokus ada satu kehebohan lagi yang mengiringi kedatangan Raja Salman tapi kali ini bukan membuat gagal fokus tapi membuat gagal paham ia gagal paham bagi beberapa kalangan terutama kaum konservatif ilam Islam garis keras alias FPI ya Raja Salman melalui sekretaris negara menyampaikan undangan resmi kepada Ahok untuk bertemu pada tanggal 2 Maret 2017. Nanti sontak informasi ini membuat kepala beberapa orang pusing, bagaimana bisa? Bagaimana mungkin jelas bisa dan jelas? Mungkin lawong undangannya sudah sampai kok begitu ya. Ahok telah mencuri perhatian publik internasional Tak terkecuali Raja Salman Kinerja Ahok yang mampu memperbaiki birokrasi Jakarta yang telah menjadi buah bibir oleh masyarakat Indonesia Tentu kita tahu masyarakat Indonesia berserak di mana-mana juga termasuk di Arab Perbincangan Ahok di kalangan WNI yang bermukim di Arab pun tak pernah sepi Apalagi setelah adanya isu penistaan agama Ahok makin santer diperbincangkan. Seorang birokrat yang bersih dan cakap harus menjadi menghadapi kemelut kasus dugaan peristiwa agama Islam. Karena itu yang menarik perhatian Raja Salman. Mungkin kuping beberapa petinggi garis, isla, garis keras FPI panas melihat kenyataan itu. Bahwa Raja Salman mau menemui Ahok yang mereka anggap tidak layak untuk ditemui bagi FPI jelas Auk adalah musuh musuh yang sah untuk mereka eliminasi keberadaannya. Tapi apakah iya? Seluruh umat Islam berpikir sebagaimana FPI berpikir? <laughs> jelas tidak. Buktinya adalah Nyatanya, Raja Salman, raja dari negara yang setiap tahunnya dikunjungi seluruh umat Islam di dunia untuk menunaikan rukun Islam. Raja Salman tidak berpikir bagaimana FPI berpikir pada poin ini jelas bahwa Ahok bukanlah seperti apa yang FPI bayangkan. Ahok bukanlah musuh umat Islam. Permusuhan itu hanya berpikir, cara berpikir FPI bukan umat Islam meski FPI itu front pembela Islam bukan berarti Islam itu identik dengan FPI. Islam tidak sempit. Sempit cukup buat ruangan pikiran dan Islam jangan. Nah, begitu ya. Semoga kunjungan Raja Salman tidak hanya menambah kuota pemberangkatan haji untuk negara kita, tapi juga menambah gagasan kita bahwa Islam itu tidak sesempit FPI ya. Begitu ya. Ya, demikian ditulis dan kemudian dikomentari oleh Daniel Hati. Mayoritas Islam di Indonesia adalah moderat, toleran, menghormati, dan menghargai pluralisme, sedangkan yang radikal, sektarianisme itu hanya minoritas. Tetapi mereka mampu menarik perhatian besar karena suka berisik, bikin onar, teror intimidasi, kasus oh justru bumerang bagi mereka karena publik semakin tahu jati diri sebenarnya. Oke. Okay. Ya besok instruksi saja Zik di DPR <laughs> Ada Harry Sofyan mengatakan judulnya keren Oke saya yakin yakin FPI uh, untuk urusan ini gagal Enggak uh, enggak gagal Enggak berani, bak, uh, bakal, uh, gak bakal Enggak bakal berani demo ya katanya ya hmm. Ada Hasan Ju Armstrong ini cuma beritanya hanya kemenangan 10% malah mungkin 0%. <laughs> Ada Samuel Lucy kasihan-kasihan uh, si mantan Enrizik enggak dapat forum di perkunjungan bagi Raja Salman memang jadi gagal paham nih Pak Rizal oke. Okay. <laughs> Demikian bro terima kasih atas perhatian Anda sudah kami bacakan sebuah tulisan Raja Salman bertemu Ahok FPI Meradang. Demikian, bro. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.